Oke, selamat malam. Oke guys, retok kita ikraman duanya. Lu kanal kita ikraman duk kicap. Oke, bahan-bahannya kita kena retok. Bahan ulen, bahan merah, bahan putih, serai, halia, cili, satu tangkai, nah, daun bawang. Nah, bahan-bahannya, saus tiram, kicap, secukup rasa. Oke guys, kita masak wokan hari ini ya. Wokan. Kita masak kicap pedas. Oke, stay tune. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jom kita ke dapur. Let's go. Oke, sebelum itu kita rebus dulu ya. Kita punya wokan dulu guys. Kita rebus dulu guys wokan ni. Kasih dia. Kita buka nanti baru kita masak ya. Oke. Okay. Boleh masukkan telur. Masukkan terus guys. Masuk kejap ke bahannya. Nama lama lama. Oke. Okay. Awak malam tu, apa boleh kabar? Okay guys, ni awak kita malam ni ya. Makan. Makan masak kicap. Simple eh. Dah sikit tak, dah banyak, dah sikit je. Okay, kita rebus dulu. Okay, stay tune. Jangan ke mana-mana. Terus menonton video ni sampai habis. Stay tune. Yang penting, thank you pada anda yang sentiasa support. Okay. Baik. Okay, kita punya makan pun dah mendidih. Dia masak guys, dia dah terbuka ah. Macam ni dia dah terbuka ah. Masaklah dia. Kita boleh tutup api. Okey. Dan kita angkat. Simpan air sejuk. Letak dekat air sejuk. Nanti kita kopek dia guys. Nanti kita kopek-kopek dia guys. Isi dia kecil lah guys. Oh, kecil lah isi dia. Comel. Comel. Minyak je isi ya kawan. Boleh lah. Buat rasa-rasa. Ni cengkerang je besar. Isi dia kecil. Okay. Okay. Rendam dulu dengan air sejuk. Yes, kita biarkan dulu dia sejuk. Kemudian kita asingkan isi dia dengan punya cengkerang dia tu. Kopek macam ni, kita asingkan dia punya isi dengan cengkerang dia. Kecil je. Ini kita beli dari orang guys. Cuci ya, main perut dia. Cuci guys, kita buang perut dia tu. Ada pasir. Buang kotoran dia. Kotoran dia. Okey. Tikul dah siap. Kita terus masak dia. Masak kicap. Okey guys, stay tune. Terbaik. Okey. Ini tadi isi lokan yang kita telah asingkan dengan dia punya cengkerang dia guys. Ni je. Oh, sikit lah. Cengkerang je banyak. Besar. PC dia kecil. Tapi tak apalah. Buat rasa-rasa apa. Okay. Sebelum tu kita iris dulu bahan-bahan yang kita guna untuk masakkan dia nanti. Okay guys. Buah holen, buah merah, serai, lalia, bawang putih, cili dan juga daun bawang. Okay.
Okay, guys. Tuh. Virus kasar aja. Virus kasar-kasar, ha? Oke. Okay. Kita pun dari di, kita panaskan dulu. Boleh kita panas. Oke, ini tadi bahan-bahan yang telah dihiris kasar. Masak sampel, guys. Tuangkan minyak. Sikit je, lebih banyak. Tunggu minyak kita panas, baru kita masukkan bahan-bahan tu misalnya kita. Oke, okay. Masukkan bahan-bahan tumisan kita. Masukkan cili. Masukkan satu tangkai itu kan. Ini pun dah pedas cili ni. Cili Vietnam, ha? Memang pedas. Satu biji pun dah pedas, ha? Satu pakai banyak. Kalau jenis yang pedas tu pula pakai banyak. Kalau saya pakai satu tu pun dah cukup dah pedas dah. Masih gigi kebal. Keras dah baik tu. Baik Vietnam. Okay, ini semua mengalirkan dulu. Ini ada sedikit kekuningan. Baru kita masukkan punya lokal. Okey. Masukkan kita punya lokal. Harum dia. Ini sebenarnya rasam. Oke, masukkan kicap. Siram sedikit. Kemudian masukkan secukup rasa maggi, secukup rasa. Oke, kacau-kacau. Mati. Okey, kita masak dia tak terlalu lama sebab kita dah rebus dia tadi. Okay, kita rasa dulu. Okey, tak okay. Kenapa? Okey, cuba. Okey, lama masak dia. Masaklah begini ni. Lokal masak kicap pedas sampel. Okey. Ini masak pun ni. Okey guys. Boleh kita masukkan bawang holon eh. Sampai-sampai terlupa dengan daun bawang. Untuk menambahkan lagi dia punya aroma. Lokal masak kicap pedas sempol eh. Anda boleh cuba di rumah. Okey, masaklah seperti ini. Kita tutup api. Terbaik. Okey, boleh angkat. Okey. Kita boleh angkat.
Siap. Lokan masak kicap das apa. Mata baik guys. 15. Dapat lebih 2 abang. Okay guys. Itu saja video daripada kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa di next video, okay? See you. Bye-bye.